Nantikan terus videonya teman-teman. Halo teman suka jalan. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kau suka jalan. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian purnama kita tidak konten ya, karena Mas Farhan lagi di luar kota. Alhamdulillah hari ini agendanya Mas Farhan itu mau pulang ya hari ini. Pulang ke rumah, tapi sekarang masih OTW teman-teman, masih di Jember sana ya, masih satu kabupaten, masih lumayan jauh lah ya, 2 jam lebih dari sini. Dan sekarang kita sedang menunggu kepulangan Andasra Prayoga teman-teman ya. Iya dek. Kita lihatkan di lokasi sekitar kita ramai sekali teman-teman. Dari pagi teman-teman YouTuber tuh sudah standby ya untuk menunggu kedatangan Andasra Prayoga. Tapi karena di sekarang itu di Jember sana itu macet ya. Jalanan ramai, macet di Gumitir sana teman-teman. Jadi rada terhambat. Semoga nanti pas akhirnya ada prayoga sampai rumah lancar, diberi kelancaran, diberi keadaan terbaik lah ya. Nih, kita perlihatkan di sekitar rumah ada prayoga. Saksikan terus videonya teman-teman. Halo teman suka jalan, hari ini hari Senin teman-teman, tanggal 10 Juli 2023. Kami semuanya tim YPS menunggu Andasra Prayoga di sekitar rumah ya teman-teman. Saat ini Andasra Prayoga masih OTW ke rumah, masih di Jember teman-teman. Masih berjalan sekitar 2 jam lagi karena terkena macet teman-teman. Harusnya sudah sampai rumah karena macet, jadi kita sedang menunggu. Di sini sudah berjajar-jajar beberapa mobil. Ini mobilnya Kak Vanus dan juga mobil pickup yang biasa digunakan untuk mengarit teman-teman, mengangkut pakan sapi. Ini ada Mbak Hovito di depan rumah, sudah standby. Nah, di sekitar rumah Andasra Prayoga di bawah pohon sawo ini banyak sekali tim YouTuber teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekitar 10 orang lebih teman-teman YouTuber menunggu kedatangan Andasra Prayoga di rumahnya. Ini tadi ada traktiran juga teman-teman dari Fall of Taiwan, yaitu Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti, tadi kami sudah menikmati masakannya dari warungnya Mbak Anggi, makanannya alhamdulillah. Dan di sini ramai sekali anak-anak sedang bermain. Ada El. Oh, ada lagi serius. Ini lihat tetangga-tetangganya Andasra Prayoga lagi main ayunan. Nah, di sini teman-teman YouTuber sedang menunggu kedatangan Andasra Prayoga sambil santuy duduk-duduk. Dan juga ada yang tiduran teman-teman di bawah pohon sawo. Sepedanya, ya teman-teman, ini sepeda teman-teman YouTuber berjejeran di sini. Ketika Andasra Prayoga mau pulang, tim YPS langsung menyambut teman-teman. Ya, banyak sekali sepedanya. Nih. Iya. Ini sini ada tetua Mas Kecing dan juga Mas Panda. Mas Kecing. Halo. Lama enggak ketemu ya. Gimana tadi traktirannya? Sudah? Alhamdulillah, ini sudah kenyang ini. Saya makan 5 piring, guys. 5 piring? Iya. Sak piringnya berarti? Iya. Tapi saya dengar-dengar itu kok ngana toh? Jember itu satu kabupaten dengan Banyuwangi apa ya? Bukan, beda lain. Kabupaten. Lain. Masih di Jember ya? Masih di Jember. Sabar menunggu Mas Farhan pulang ya. Sabar tentu. Sabar. Untuk Falaf, iya, demi Falaf, untuk info terkini langsung dari rumahnya Andasra Prayoga. Ah, betul sekali. Iya. Ini ngapain ini kok mojok-mojok ini? Itu mikirkan kacanya. Itu tadi sudah makan semua ya? Belum. Sudah. Belum 5 piring? Belum 2 piring.
Ucapannya terima kasih Mbak buat Mbak Siti. Mbak Siti, terima kasih ya Mbak Siti. Makasih. Dari Lampung. Apa? Oh, dari Lampung. Apa ya? Iya, di kontrak. Lampung kerjanya di Taiwan. Taiwan. Oh, gitu. Dari asli Lampung ya. Terima kasih tadi saya sudah menikmati juga makanannya dan di sini para teman-teman sedang menunggu kedatangan Anda berdua dengan sabar tuh lagi nongkrong-nongkrong. Ramai sekali. Dan di sana ada beberapa mobil sudah berdatangan. Biasanya diparkir di rumahnya yang satu teman-teman ini karena mau datang, jadi diparkir di sini nih mobilnya Kak Vanes. Ini sepeda motornya Andavra Prayoga, keluarganya nih bisa dipakai Bu Siti, ada juga Mbak Hovita dan Cika. Hai. Tak jeruk Wah. Ini lagi nunggu Mas Farel sambil makan jeruk. Jeruknya kayak kecut. Beginilah situasi dan kondisi saat ini teman-teman di sekitar rumahnya Anda Verbega. Sekarang siang hari ya teman-teman. Saat ini siang hari. Semoga nanti perjalanannya diberikan kelancaran. Pokoknya yang terbaik buat keluarga Anda Fra Prayoga dan sampai rumah dengan selamat, sehat walafiat, amin.